Om, om, om. Boleh permisi mau tanya. Om, om. Kamu nak kawin dengan tantem? Eh, saya tidak pernah kawin dengan tantem. Mama, Dok. Maaf, Tua. Cuma mau bertanya. Teman saya bilang, di Kecamatan Karamat di Busak 1, ada konter mita seluler. Oh, konter? Iya. Mita seluler? Iya. Sudah lewat. Astaga. Kau dari sini, belok kanan. Iya, belok kanan. Nah, lurus maju sadiki, belok kiri. Oh, belok kiri. Lagi, rokok juga. Tidak boleh langsung diisi. Di mana itu tua? Saya tidak mengerti. Pelaju sekali itu tua bicara. Huh? Oh, tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Anu, Om, mau ganti LCD. Oh, mau ganti LCD. Bisa saya lihat HP-nya? Tapi. Oh, HP-nya Bapak apa hati, guys, ya? Iya. Ada, Pak, bisa, Pak. Ada LCD-nya. Kalau boleh perlu cepat, Om. Kalau di bos ini kau tahu. Kalau cuma ganti LCD begini tidak lama. Biar mau ditunggu di sini saja ini. Tidak perlu duduk. Itu lagi am sombat tambah-tam. Baru di sini. Iya. Bukan cuma HP dia servis, laptop juga. Jual beli laptop sekeno. Hama do. Kau kira di bos ini. Tuh kan bos? Duduk dulu pak, saya mau kerja dulu HP-nya ya. Setidak mau duduk ini. Pak bos cuma mau... rokok. Surya. Ini kasihan nih. Belum dibakar-bakar rokoknya. Mau pinjam mau macis. Nya bos, punya macis bos. Dengan rokoknya juga. Kalau tibos ini hama, barok dulu. Kalau tibos ini hama, pebae orangnya. Saya jaga-jaga merokok di sini. Makan roti ya. Iya, roti. Baru ada di sini juga ada pulsa, semua pulsa. Baru aksesoris secas-cas. Lengkap pokoknya, iya mantap lagi rasa kopinya. Apalagi semenjak mita seluler ada di pusat di Kecamatan Karamat ini, setidaknya susah orang mau berservis-servis yang rusak-rusak. Kipas angin, mesin cuci semua motor bantu orang, murah lagi biayanya. Dokter jangkau. Iya. Apalagi itu bos, kuenya juga enak.